Perdana Menteri telah mengambil kira semua aspek termasuk kepentingan kesihatan awam dan juga keselamatan rakyat yang kini diancam oleh penularan yang berbahaya ini. Dalam erti kata lain, nyawa rakyat pada ketika ini amat penting memandangkan terdapat lebih 70,000 kes aktif, ditambah pula dengan kemunculan varian baru yang lebih mengganas. Dengan kapasiti ward ataupun katil hospital termasuk di unit rawatan rapi ataupun ICU yang sudah mencapai tahap maksimum, adalah tidak mustahil sistem perkhidmatan kesihatan negara akan lumpuh dalam tempoh terdekat sekiranya total lockdown tidak dilaksanakan. Pada masa yang sama, kerajaan juga sangat memahami beban tugas yang dihadapi oleh petugas kesihatan termasuk anggota pasukan keselamatan. Petugas barisan hadapan kita kini semakin kepenatan dan keletihan yang melampau selepas lebih setahun berjuang untuk menangani pandemik COVID-19. Justru bantulah frontliners kita menyelamatkan sistem kesihatan negara yang bakal lumpuh jika peningkatan kes COVID-19 tidak terkawal.